kristen untuk main sermaga anakku. Semoga kali satu nusa Bulan Agustus adalah bulan yang paling bahagia bagi masyarakat Indonesia. Itu berarti berbagai keceriaan warga bermunculan, mulai dari tingkat daerah, desa hingga RT RW, bahkan lembaga sekolah yang menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Di antara kemeriahan-kemeriahan itu, adanya karnaval selalu menjadi perhatian. Seperti yang diselenggarakan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pakel ini. Dengan mengikuti karnaval, sudah pasti seluruh siswa SD dan MI di wilayah Kecamatan Pakel bisa menampilkan keanekaragaman seni budaya maupun kreativitas mereka. Masing-masing peserta dari puluhan lembaga sekolah dasar dan MI sekecamatan Pakel tampil dengan kostum, gaya, juga beragam atribut yang berbeda-beda dan tentunya sudah dikreasikan semenarik mungkin demi menghibur masyarakat kecamatan Pakel dan sekitar yang juga menyaksikan. Semuanya tumpah ruah mengikuti pawai dengan mengenakan berbagai kostum yang sudah mereka rancang jauh sebelum kegiatan dimulai. Tak ketinggalan, beberapa di antara banyaknya peserta juga menyuguhkan keanekaragaman suku budaya di Indonesia. Kami bisa berjalan dengan lancar ini berkat partisipasi dari beberapa pihak yang terkait, yaitu didukung dari Muspika juga, dari Panitia BHBN, dan dari semua pegawai, baik PNS maupun non-PNS, juga wali murid, itu semuanya antusias mendukung kegiatan kami sehingga kegiatan kami sore hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses, dan dengan nyaman. Dengan semangat bertemakan kerja kita, prestasi bangsa, UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pakel bersama seluruh karyawan-karyawati, guru dan para siswa SDMI memberikan suguhan menarik yang dikemas melalui kegiatan karnaval ini. Selain antusias para peserta, rasa penasaran ribuan penonton juga patut diacungi jempol. Sesekali mereka mendekat ke peserta untuk sekedar mengambil foto bersama. Mereka juga rela datang lebih awal agar bisa melihat lebih dekat keragaman Indonesia yang dituangkan dalam sejumlah kesenian, kostum yang dikenakan peserta, dan lain-lain. Thank you.
Dengan diselenggarakannya karnaval, maka kreativitas siswa-siswi SDMI sekecamatan Pakel bisa dinikmati oleh ribuan warga lainnya yang menyaksikan. Selain itu, mereka juga mendapat apresiasi luar biasa dari berbagai pihak, tak terkecuali Camat Pakel. Meski setiap tahunnya karnaval menjadi event pilihan di berbagai daerah di Indonesia, namun siapa sangka, kehadiran karnaval atau pawai selalu dinantikan. Tak hanya hal-hal unik yang ditampilkan oleh peserta, melainkan kebersamaan serta keceriaan peserta yang mampu menumbuhkan rasa kecintaan terhadap sesama. Dari tahun ke tahun, karnaval khususnya di Tulungagung terus mengalami peningkatan. Penampilan yang dibawakan oleh peserta pun bertambah banyak ragamnya. Semoga dengan adanya kegiatan karnaval yang diselenggarakan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pakel dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kreativitas sehingga karnaval selanjutnya dapat lebih meriah lagi. Ya, harapan kedepannya kami tetap ingin melaksanakan kegiatan seperti pada sore hari, sehingga mudah-mudahan nanti bisa lebih dari sekarang, karena hari esok harus lebih cerah daripada hari ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi viral untuk ditonton di khususnya Kabupaten Tulungagung. Kita saksikan bersama bagaimana meriahnya pawai yang diselenggarakan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pakel Tulungagung dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Saya Intan Aulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.